Kemudian yang ketiga, saya menyampaikan hadisnya Nabi. Hadis ini sudah sangat terkenal. Kalian hafal semua. Ini hadis potret. Sangat terkenal. Tapi santri kadang salah ngerti akan. Drog-drog santri ini kan lagi. Hadisnya itu dapal man salakatoriqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqon ilal jannah au kama qala. Barang siapa orang yang berjalan untuk mencari ilmu, ilmu agama, maka Allah akan memudahkan, menggampangkan, jaminannya adalah masuk surga. Loh, berarti kalian semua ini ya mati dingin. Jaminnya baik. Itu hadisnya itu. Hadis yang sangat populer. Jadi ketika seseorang itu mencari ilmu, Allah itu akan memudahkan segalanya. Bukan saja memudahkan orang yang mencari ilmunya, orang yang membiayai untuk yang mencari ilmu pun dimudahkan rezekinya. Tuh. Makanya walaupun corona kalian masih pada mondok, walaupun orang tua kalian ngos-ngosan, tetap mondok. Lah kemudian santri dalil. Berarti kalau kita lihat dari hadis ini pastor masalah santri gigi. Yang bisa masuk surga dimudahkan adalah santri. Kiai belum tentu. Apa maning ustaz? Berarti masuk surganya saya, kata santri, dengan kiai dulu saya. Saya dengan kiai dulu saya masuk surga. Ira ke siapa? Kalau sampai terjadi kamu duluan masuk surga, umpamanya amin usah di surga. Ini lawan dingin anjing pancing. Saya di belakang protes sama malaikat. Kata itu si amin. Santrinya Kiai Amir ngaji ke saya. Kenapa dulu ke sana? Enak teman. Alim saya, pinter saya, amal banyak saya. Dia tuh punya kelebihan satu, ngalah Clinton baik. Mendingin majik suarga enak teman-teman. Ini kadang-kadang dalil-dalil begini anak-anak santri itu salah paham. Ya apalagi kiainya, apalagi ustaznya. Sing didikirnya lebih dingin, lebih dahulu. Kemudian kenapa para santri itu miliknya kiai, miliknya santri? Kalau santri kan gitu, udah ke kiai kita, si abu yang gempet terhubungnya. Kiai nanam mangga, gemet. Pura-pura nyut itu jatuhan kiai, udah rog-rog ngirai. Dalilnya apa? Lillahi maafis samawati wa maafil ard. Ini punya Gusti Allah kabegan. Ya karuan baik. Ada kiai punya balong. Diambilin terus sama santrinya. Kayaknya marah kiai. Mohon maaf. Lillahi maafis samawati wa maafil ard. Kiai diakali, ditipu sama santri. Kiai mikir. Nah, di dalil kiai. Ketika si anak itu ngambil gerami, dikutuk sampai kiainya. Kiai illahi mafis samawati. Jadi kiai wa ma romaita idro maita walakin nolloha romaita. Si kutuk kusnya itu duduk iso. Kiai di mukhoni rasimun tapeku. Ini yang faham cuma yang ngerti-ngerti saja. Mulai sini buyu sendiri.